elokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti, ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma, ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, Engkau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama, yang saya hormati dan semuliakan pengurus dan para pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh jawatan kuasa masjid, yang saya hormati dan semuliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita rasa syukur, rasa terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi kesempatan kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah. Kita harap Allah taala menerima seluruh ibadah kita tuan-tuan, insya-Allah. Dan untuk pagi ini kita teruskan lagi bacaan kitab Risalah Tauhid. Cuma ada di sini tuan-tuan sekalian, ya, yang setakat saya ingatnya lah perbahasan terakhir kitanya pada muka surat 41 lagi. So, insya-Allah pagi ini kita sambung pada muka surat 45, insya-Allah. Masih lagi kita berbicara berkaitan dengan tauhid yang murni. Ya, tauhid yang tulus dalam hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk muka surat 45 ni tuan-tuan, kita baca teks dia dulu. Imam Arsalan meneruskan perbahasan tentang proses keikhlasan yang dimaksudkan oleh beliau. Jadi sebelum ni kita bicara tentang ikhlas. Tuan-tuan sekalian, saya ulang sedikit pada tuan-tuan, mungkin kita masih ingat lagi. Satu surah yang kita baca dalam Al-Quran, Suratul Ikhlas. Tetapi surah itu tidak ada satu pun perkataan ikhlas. Yang bicaranya ialah berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan tauhid. Dan ayat pertamanya jelas yang tuan-tuan kita baca, Qul huwallahu ahad. Jadi apakah kaitan ikhlas dengan tauhid ini? Sebagaimana kita sebut sebelum daripada ini bahawa tauhid ini hanya Allah. Hanya Allah berkuasa, hanya Allah yang maha wujud secara hakiki, hanya Allah yang maha sempurna, hanya Allah yang maha berilmu. Selain Allah tidak ada apa-apa. Termasuk saya dengan tuan-tuan, tak ada apa. Kerana apa? Kerana adanya kita ni pun diadakan oleh Allah. Apalagi hidupnya kita ni pun dihidupkan oleh Allah. Dan seluruh kehidupan yang kita lalui dunia dan akhirat itu disusun atur dan ditakbir urus oleh Allah. Ya, setiap kelipan mata kita tak akan kita sekali-kali tuan-tuan sekalian berkelip tanpa izin Allah, tanpa kudrah Allah, tanpa segala-galanya. Baik, bila mana kita memahami bahawa tauhid itu hanya Allah, maka apa makna ikhlas? Ikhlas hanya untuk Allah. Salli fardul maghrib lillah, nawaitu sauma ghadin lillah. Jadi tauhid itu akan terselah, akan tulus, akan murni di saat dalam hati saya dan tuan-tuan tidak ada selain Allah. Itu ikhlas. Nah, jadi di sini kita sambung lagi perbahasan dia, iaitu tentang proses khuruj. Bagaimana kita nak meningkatkan tauhid kita dan mentuluskan hati kita hanya kepada Allah? Dia ada satu proses di sana dinamakan khuruj, iaitu kita keluarkan atau kita keluar daripada suatu keadaan, berada dalam suatu keadaan. Maka beliau mengatakan begini, wa kullama, kita terus terjemahlah tuan-tuan, wa kullama, setiap kali, kharajta, kamu keluar, anhum, daripada mereka. Mereka di sini merujuk kepada makhluk. Zada imanuka, maka akan bertambahlah iman kamu kepada Allah. Setiap kali kita keluar daripada makhluk. Keluar daripada makhluk ni dalam istilah lain secara umumnya tuan-tuan ialah kita bebaskan diri kita daripada segala makhluk. Ikhlaskan. Tauhid hanya Allah. Bebaskan daripada segala-galanya selain Allah. Ikhlas juga begitu maksud dia. Beribadah, melakukan segala-galanya, kita hanya kepada Allah. Apa makna ikhlas satu lagi? Ialah kita keluarkan diri kita daripada segala makhluk. Bebaskan diri kita daripada segala makhluk. Pergantungannya, arah tujuannya, fokusnya, dan segala-galanya. Di saat itu, zada imanuka, akan bertambahlah imanmu. Jadi di sini kita dapat faham satu perkara tuan-tuan. Ini kita bahas teks dia dulu. Iman itu satu perkara yang makin hari makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Kalau bertambah maknanya dia juga ada lawan dia. Ada orang, seseorang itu iman dia makin kurang, makin kurang, makin kurang. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Banyak ayat-ayat Quran yang Allah sebut. Antaranya ialah huwallazi anzalas sakinah. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Fi kulubil mu'minin, dalam hati orang mukmin. Kenapa Allah turunkan ketenangan dalam hati orang mukmin? Liyazdadu imanan ma'a imanihim.
untuk menambahkan iman kepada mereka di samping iman yang sedia ada. Lepas tu kalau kita tanya soalan tuan-tuan sekalian, agak-agak tuan-tuan pada pagi ni iman bertambah ke berkurang? Rasa-rasa pagi ni ke macam pagi semalam juga? Kalau macam pagi semalam, maknanya tak bertambah lah. Ke lebih berat daripada yang semalam? Semalam bangun pukul berapa tuan-tuan? Pukul 5 pagi. Sebelum ni bangun pukul 4. Maknanya ada kekurangan sikit tu. Tadi pukul 6.30 tuan-tuan. Tapi tak ada, bukan tuan-tuan lah. Ada orang pukul 8. Yang bangun pukul 8 tu, agak-agak iman dia macam mana? Ada tak yang bangun pukul 8? Ada, pukul 10 pun ada. Itu iman dia tak kat mana tu? Jadi persoalan kehidupan ini salah satunya di situlah. Ada waktu iman kita bertambah. Baik, seterusnya teks yang kedua, perenggan yang kedua. Wa kullama kharajta anka, dan setiap kali kamu keluar daripada dirimu sendiri. Kita ni bukan setakat kita nak bebaskan diri kita daripada seluruh makhluk. Maknanya dalam hati kita hanya untuk Allah. Solat kita dan segala-gala hidup dunia dan akhirat kita untuk Allah. Bukan setakat itu, kita juga kena bebaskan diri kita daripada diri kita sendiri. Sehingga jangan sekali kita bergantung segala kebaikan itu dari diri kita, segala amal itu daripada kita, segala-galanya daripada diri kita. Apa? Kenapa datang? Sebab kita rajin kan? Kenapa kita belajar? Sebab kita ni macam-macam, sebab kita, dari kita ni tuan-tuan bebaskan juga. Qawiya yaqinuka, di saat itu akan bertambah yakinmu kepada Allah. Rupa-rupanya tuan-tuan, kenapa kita sampai hari ni tak cukup yakin? Bukan tak yakin, tapi tak sempurna yakin. Yakin tu kan ada berapa tahap. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Yang paling tinggi tahap dia ialah kesempurnaan yakin pada Allah. Dan dia serah seluruhnya hidup dia pada Allah. Ni tuan-tuan, kita ni berapa hari lagi ya? Untuk menyambut hari raya korban. Hari raya korban ni ada dua tuan-tuan. Perkaranya, pertamanya ialah yang kita duk lihat tu lah. Kita sembelih lembu, sembelih kambing. Kemudian kita bagi-bagi pada fakir miskin. Itu satu. Yang keduanya ialah peristiwa yang menjadi sandaran kepada pengorbanan tadi. Yang pertama, Qabil dengan Habil. Yang kedua ialah Nabi Ibrahim. Yang paling dekat dengan kita ialah Nabi Ibrahim AS. Macam mana Nabi Ibrahim korbankan seluruh hidup dia hanya untuk Allah. Dia sanggup sembelih anak dia, dia sanggup tinggalkan isteri dia. Tuan-tuan sekalian, semua benda-benda begini ni adalah bukan sekadar nak cerita pasal, tapi nak cerita pasal tauhid. Pasal dia nak, Allah nak ajar dia bebaskan diri dia daripada segala-galanya. Daripada isteri dia, padahal tuan-tuan sekalian lama nak dapat anak ni. 80 tahun tak ada anak lagi. Umur dia lebih kurang 80 tahun tak ada anak. Kemudian dapat anak seorang, Allah suruh sembelih. Kenapa Allah suruh sembelih? Allah nak bebaskan diri daripada anak dia. Tuan-tuan, kalau saya, kalau tuan-tuan samalah, dalam hati tuan-tuan ni ada tak sedikit pengharapan pada anak di saat umur kita yang macam ni? Ada ya? Ke saya tak harap apa-apa anak, tak, nanti saya, okey lah. Anak saya, dia besar nanti, dia nak buat apa kat saya, dia nak letak saya di mana, itu peduli apa? Ya ke tuan-tuan? Ke samalah kita ya? Ni anak-anak yang kecil, mesti kita harapkan kita besarkan dia dengan baik, kita bagi pelajaran. Harap-harap di saat kita tua nanti, kita uzur nanti, dialah yang akan, bahkan kita harap satu lagi, di saat kita meninggal, dialah yang jadi imam. Apa lagi kita harap? Kalau kita dah meninggal, kita harap dialah yang bawa jenazah kita. Semua kita harap dia. Habis Allah, mana Allah? Sebab tu iman saya, iman tuan-tuan, kadang-kadang kita bergantung pada kita sendiri. Alah tak apalah, anak tak peduli pada kita pun tak apa. Harta kita banyak, kita boleh gaji orang jaga kita. Kita juga, harta kita. Akhir sekali semua kita kepada kita. Sebenarnya, yang inilah yang kurang bertambahnya yakin saya dengan tuan-tuan pada Allah. Ini cerita. Baik, kita baca syarah dia tuan-tuan ya. Sebagaimana disebut bahawa selagi mana insan bernafas dalam jiwa hamba, selagi itu proses menembusi hijab berlaku. Tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan, setiap hembusan nafas kita, setiap tarikan nafas kita, setiap kelipan mata kita, kita kena hidup sebagai seorang hamba dan merasai diri kita berjiwa dengan jiwa hamba. Maka selagi mana saya dengan tuan-tuan sebagai seorang hamba, dia ada satu proses untuk menyempurnakan kehambaan. Proses untuk menyempurnakan kehambaan kepada Allah. Salah satu prosesnya ialah kita menembusi dinding-dinding yang menghijab diri kita daripada melihat hakikat sebenarnya adalah Allah. Beri tuan-tuan, saya ulang lagi sekali yang saya yakin tuan-tuan faham. Depan kita ni walaupun tak nampak, dia ada dinding, dia ada hijab dalam bahasa Arab.
Hijab apa? Hijab sehingga kadang-kadang kita terlepas pandang bahawa seluruh hidup ni adalah tentang Allah. Dia yang mencipta, dia yang mengurus, dia yang mentadbir, dia yang segala-galanya adalah dia. Nampak tak tuan-tuan? Ke tuan-tuan rasa tuan-tuan? Tambah-tambah tuan-tuan ni pula sebagai seorang pengurus. Ah sudah. Pentadbir. Ah, macam mana tuan-tuan? Rasa-rasa macam mana? Saya lama ustaz sebagai pentadbir. Akhirnya sekali rasa diri ni segala-galanya dialah yang mengurus dan mentadbir. Sebenarnya tak akan berlaku satu benda yang berlaku, tak akan terurus satu benda yang diurus kecuali dengan Allah yang menyusun, Allah yang mentadbir, Allah yang mengizinkan. Nah, jadi proses ni semakin hari kita makin buang, makin buang. Salah satu prosesnya ialah yang istilahnya kharaj tadi ataupun khuruj tadi. Baik, kemudian ianya adalah proses yang berterusan dengan pembaharuan demi pembaharuan. Pembaharuan demi pembaharuan yang dikatakan tajdid. Sebab tu dalam Islam ni tuan-tuan sekalian, satu benda yang agak pelik lah. Istilah tajdid. Dan 100 tahun sekali akan lahirnya mujaddid. Pembaharu. Padahal Islam adalah Islam. Mana boleh dibaharu-baharu, ditukar-tukar, diubah-ubah. Tidak, rupa-rupanya dia ada satu keadaan bahawa diri kita ni, walaupun dalam keadaan kita sebagai seorang Islam, ada waktu Islam kita sempurna, ada waktu Islam kita tak sempurna. Bukan terkeluar daripada Islam, tidak. Ada waktu iman kita kuat, ada waktu iman kita tak kuat. Ada waktu yakin kita tuan-tuan makin hari bertambah dengan Allah, ada waktu makin kurang, makin kurang. Maka di saat kurang itulah kita rasa ralat dalam kehidupan kita, bimbang-bimbang, mati dalam keadaan langsung, tidak ada. Dia makin kurang, makin kurang, makin kurang. Lepas tu dunia, hari ini tuan-tuan sekalian, dunia yang penuh dengan cabaran. Salah satu cabarannya apa? Keimanan. Pagi beriman, petang kafir. Petang beriman, pagi kafir. Tak mampu kita nak bayang. Maka sebab tu di sana Allah hantar 100 tahun sekali mujaddid, memperbaharui kembali proses kehambaan. Hari ini macam mana tuan-tuan rasa diri sebagai hamba? Rasa tahap mana? Berapa persen? Kau tak kisah sangat rasa apa? Sebenarnya kadang-kadang saya dengan tuan-tuan, rasanya lah ya, kalau silap tuan-tuan betul lah, rasanya kadang-kadang kita bangun pagi-pagi, kita tak peduli pun pagi ni kita jadi hamba Allah ataupun jadi hamba siapa. Tapi alhamdulillah di saat saya dengan tuan-tuan, Allah hadirkan kita ke rumah Allah ni pagi-pagi macam ni, harap-harap kita jadi hamba kepada Allah. Tapi ada lagi tak manusia jadi hamba tidur sekarang ni? Ada. Waliyazubillah, minta jauhlah yang tidur tu daripada keturunan kita. Ha. Macam mana anak-anak kita tuan-tuan? Duk tidur lagi ke? Tapi tak apalah, sebab okey lagi. Okey lagi lah ni ya, okey lagi. Betul ke tu? Betul ke tuan-tuan? Okey lagi. Okey lagi lah. Memang yang tu, yang 8.43 tu pun tak bangun juga. Ha. Jadi hamba apa ketika tu? Hamba tidur? Adakah hamba tidur tuan-tuan ya? Ke hamba makan? Ada orang hamba makan, dia tak kira dosa, tak kira pahala, tak kira halal, haram, janji kenyang dia makan aja. Itu hamba apa tu? Ha, ini benda-benda begini, proses. Okey, setiap kali kamu, perayaan yang kedua, saya kena baca cepat-cepat sikit lah tuan-tuan. Setiap kali kamu keluar daripada mereka, mereka di sini merujuk pada makhluk-makhluk atau keakuan mereka, keakuan makhluk, maka bertambahlah imanmu. Begitu juga setiap kali kamu keluar daripada dirimu sendiri, iaitu keakuanmu sendiri, maka akan makin kuat keyakinanmu. Ini dia ulang balik. Sebagaimana disebut sebelum ini, keluar. Ini perkataan dalam bahasa Arab disebut khuruj. Ada bentuknya iaitu keluar daripada keakuan melalui tujuan. Muka surat 46. Dengan lillah, kerana Allah. Dan melalui penyaksian dengan billah, dengan Allah. Nah, di sini bahasa mudah begini tuan-tuan. Bagaimana cara paling mudah untuk kita keluar daripada keakuan diri? Dia ada dua keakuan. Satu keakuan makhluk, satu keakuan diri kita. Apa makna keakuan ni tuan-tuan? Ialah menisbahkan kehidupan segalanya kepada diri sendiri. Sedangkan saya dengan tuan-tuan tak boleh sekali-kali kita nisbahkan sesuatu pada diri kita. Kita sendiri pun dinisbahkan kepada siapa? Allah. Dicipta oleh Allah, dihidup oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Semua sandaran hidup saya dengan tuan-tuan, setiap saat, setiap waktu, setiap ketika adalah dengan Allah. Rasul yang diutus pun disandar pada Allah, Rasulullah. Rasulullah tu siapa? Hamba Allah. Apa yang tidak disandar? Bumi ni diciptaan Allah. Dunia ni dan akhiratnya kembali kepada Allah. Semua sandaran-sandaran hidup ni hanya satu aja. Itulah tauhid.
Di saat tuan-tuan menyandarkan seluruhnya ini adalah kepada Allah, itulah tauhid. Kembalikan seluruhnya kepada Allah, itulah tauhid. Rujuk segala-galanya kepada Allah, itulah tauhid. Apa? Apa lagi kita nak sebut dalam bahasa ya? Beri kepada Allah segala-galanya. Itu Nabi Ibrahim. Dia beri kepada Allah segala-galanya. Tuan-tuan kahwin, dapat anak kecil. Dahlah lama tunggu anak. Zuriat. Dia gini tuan-tuan, orang lelaki ni antara benda paling penting dalam hidup dia adalah zuriat. Betul tuan ya? Zuriat ni penting tuan-tuan. Dia jiwa, wallah alam, saya yakin puan-puan pun ada jiwa keperempuanan juga. Jiwa orang perempuan ni dia nak juga anak kan? Tak dapat tu lain cerita, tapi jiwa orang perempuan dia nak anak. Orang lelaki lagilah lebih utama, dia nak zuriat. Sebab tu minta maaf saya sentuh sikit tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kalau kita sentuh macam ni, orang kata ustaz tu nak masuk tajuk lah tu. Tak ada tajuk lain lah tu. Tak, bukan tuan-tuan. Siti Sarah, Allah bagi dia faham jiwa seorang suami, seorang lelaki. Akhir sekali Siti Sarah ni, dia korbankan jiwa wanita dia, jiwa kewanitaan dia. Tuan-tuan, orang perempuan ni, dia ada jiwa dia sendiri. Ataupun dia ada apa, dia panggil, kalau syekh saya dulu dia guna kamus. Orang perempuan ni dia ada kamus perempuan. Tuan-tuan pernah baca kamus perempuan? Pernah? Orang perempuan ni tak akan sekali-kali dia akan bagi dengan rela, dengan redha suami dia kepada wanita lain. Tak akan. Betul puan-puan ya? Tengok tu, cepat sangat dia angguk. Laju je, ya Ustaz. Memang puan-puan orang perempuan. Orang perempuan ni adalah dia tak akan sekali-kali rela dan redha dengan mudah dia bagi suami dia pada orang lain. Tak akan. Itu orang perempuan. Tapi kalau dia bagi, tuan-tuan, kalau dia bagi dengan rela, suami dia kahwin dengan yang lain, itu bukan perempuan, itu bidadari. Bidadari syurga. Itu syekh saya cakap, tuan-tuan sekalian. Saya tukang ulang balik. Maka Siti Sarah ni siapa ni? Bidadari syurga. Dia rela Nabi Ibrahim ni suami dia, dia bagi kat pembantu dia, Siti Hajar. Tapi tuan-tuan tahu, pengorbanan yang dia buat ni, Allah ganti dengan apa? Lepas tu dia dapat zuriat. Apa anak dia yang pertama? Nabi Yaakob kan? Ishak. Nabi Ishak. Ishak, Yaakob. Nabi Ishak. Dan Allah anugerahkan dia Nabi dan Rasul paling ramai daripada zuriat dia. Walaupun permulaannya dia tak ada zuriat. Tapi oleh kerana dia apa ni, dia panggil apa tuan-tuan, dia rela mengorbankan jiwa kewanitaan dia, menyerahkan suami dia tu lillah, ani lillah. Sebab tu dia faham hidup dia bukan untuk suami, hidup dia untuk Allah. Ni payah ni nak faham ni tuan-tuan. Kena minta Allah yang bagi faham. Puan-puan kena minta doa pada Allah supaya Allah bagi faham. Sebab tu Allah ganti dengan pengorbanan dia yang hebat, kerana dia hanya hidup bukan untuk suami semata-mata, dia hidup bukan untuk anak dia. Dia hidup untuk Allah. Allah ganti daripada zuriat dia, subhanallah, semua nabi-nabi sampailah yang terakhir Nabi Isa. Zuriat siapa tu? Siti Sarah. Dan Siti Hajar pula tuan-tuan sekalian, dia korbankan apa diri dia? Suami dia pergi letak dia di padang pasir, biwadin ghairi zizarin, satu lembah yang tak ada langsung tumbuh-tumbuhan, minuman dan segala-galanya. Maka ditinggalkan. Maka dia tanya, wahai Nabi Ibrahim, kamu tinggallah kerana perintah Allah. Dia kata, ya, dengan perintah Allah. Kalau tak apalah, kalau dengan perintah Allah, kamu pergilah. Aku yakin Allah tidak akan mensia-siakan aku. Maka pengorbanan ni, tuan-tuan sekalian, kerana dia hidup untuk Allah, bukan untuk suami dia semata-mata. Maka Allah bagi kepada dia zuriat Nabi Ismail, dan daripada Nabi Ismail itu ketua Nabi dan ketua Rasul. Tuan-tuan boleh bayang tak? Inilah kehidupan. Yang saya dengan tuan-tuan mungkin tak faham kalau Allah tidak fahamkan kita. Inilah tauhid. Apa makna pengorbanan? Tauhid. Korbankan seluruh dunia dan akhirat ini, hidup dan mati ini, keluarga dan anak zuriat ini untuk Allah. Itulah tauhid. Kerana hidup ini hanya untuk Allah. Inna solati wa nusuki. Dah banyak kali dah ulang. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, boleh tuan-tuan sekalian ya? Okey, kita teruskan. Cuma bagaimana cara nak keluarkan daripada diri kita? Mesti ada cara. Ada dua huruf tuan-tuan yang dalam tu. Tuan-tuan hidup dengan dua huruf. Tak perlu hidup dengan banyak. Bukan satu perkataan, bukan dua perkataan, bukan satu ayat, bukan dua ayat. Hidup dengan dua huruf. Huruf pertama huruf lam. Lillah. Ada.
Macam mana kita nak keluarkan daripada diri ni? Lillah. Hidup ni kerana Allah. Kena ada huruf lam. Lam tu kan li. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Maka hidup dengan lillah. Solat lillah. Puasa lillah. Keluar kerja lillah. Apa? Makan lillah. Berpakaian lillah. Tuan-tuan duduk ni macam tuan-tuan duduk ni kan. Tuan-tuan duduk tadi kerana apa tadi? Ada yang pilih belah kiri saya, belah kiri saya lah. Ada yang pilih belah kanan saya. Ada yang pilih tengah-tengah. Ada yang duduk atas kursi. Lillah ke li apa ni? Ke li sakit pinggang ni? Ha, lepas tu pilih menyandar kat tiang kan? Untuk contoh lah tuan je. Ada menyandar. Yang tak tahannya yang muda tu menyandar juga. Contoh lah tuan-tuan sekalian. Kenapa? Adakah lillah atau li apa? Hari ni tuan-tuan pakai kain warna apa? Baju apa? Pakai jubah ke pakai baju Melayu? Kupiahnya warna apa? Warna hitam ke? Warna putih ke? Warna apa? Apa tuan-tuan kenal apa? Lillah. Semua kerana Allah. Hari ni nak makan apa ni? Nasi lemak ke nasi apa ni? Untuk apa? Lama tak makan. Tak, bukan lama tak makan tuan-tuan. Kerana Allah. Makan nasi lemak pun kerana Allah. Yalah, dah hidup ni kan, dah mati ni kan seluruhnya kerana Allah. Macam mana tuan-tuan? Saya rasa saya dengan tuan-tuan sama lah. Saya rasa tak sampai lah ke tahap tu. Kalau solat boleh lah lillah. Baca Quran boleh lah lillah. Betul ya? Kalau puasa boleh lillah. Kalau pergi haji lillah. Kalau sekadar nak pergi pasar, pergi je lah. Betul? Ke tuan-tuan pasang niat tadi? Sahaja aku pergi ke pasar kerana Allah Tuhan Subhanahu Wa Taala. Tak ada lah tuan-tuan, mana ada. Betul ya? Sahaja aku pakai jubah pagi ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sahaja aku pakai kupiah ni kerana Allah. Macam puan-puan. Puan-puan kan, kalau puan-puan pakai tudung, mesti puan-puan kena tengok tudung tu sama tak dengan baju. Betul ya? Baju tu sama tak dengan beg. Beg tu sama tak dengan kasut. Lillah. Tak, li baju, li tudung, li apa semua sekali. Ini salah satu cara. Maka, ya Allah, tolong kau masukkan dalam hati aku, ya Allah. Kalau kita nak doa, setiap apa yang aku lakukan dalam kehidupan aku ni, berkeluarga kerana apa? Lillah. Berkeluarga kita ni untuk apa? Untuk Allah. Maka bawa keluarga kita kepada Allah, ke rumah-rumah Allah. Atau kita berkeluarga untuk sekadar apa? Nak zuriat. Okey, betul, nak zuriat. Zuriat tu untuk apa? Untuk Allah. Maka bawa zuriat-zuriat kita ke rumah Allah. Biar dia tahu di mana rumah Allah, di mana tuan-tuan. Jangan buat tak tahu. Ada orang tak tahu masjid. Contoh tuan-tuan gini. Tuan-tuan nak tahu. Kita pergi Kenduri kan? Kita pun pergi. Kita tanya, dah azan lah saya rasa nak solat, nak solat dululah. Surau belah mana ya? Kejap Ustaz, kejap. Dia tak tahu surau di taman dia tuan-tuan. Belah sana rasanya. Belah sana rasanya. Boleh bayang tak? Ke dia pergi masjid, dia tak pergi surau. Dia tak tahu surau belah mana. Satu taman, kejap Ustaz, kejap. Saya rasa belah sana surau. Takkan tak tahu belah mana surau. Agak-agak tahu apa tu. Tapi tak apalah, kita husnuzon lah ya. Sangka baik dengan dia. Mungkin dia solat di surau taqwa. Tahu tak surau taqwa? Kami dulu masa di Mesir. Kita ni nak pergi masjid mana malam ni? Tak ada. Masjid taqwa sudahlah. Dalam bilik masing-masing lah tu. Masjid taqwa nama dia. Betul tuan ni, okay, kita teruskan lagi. Yang pertama lillah, yang kedua bi, huruf ba. Hidup dengan huruf ba. Apa makna ba? Billah, dengan Allah. Jangan hidup dengan diri sendiri, jangan hidup dengan harta sendiri, jangan hidup dengan ilmu sendiri, jangan hidup dengan kekuatan sendiri, dengan diri sendiri. Dan dengan orang lain jangan hidup. Hidup dengan Allah. Jangan hidup dengan orang. Macam puan-puan, puan-puan jangan hidup dengan suami. Dia gini tuan-tuan, kadang-kadang kita ni takut tersalah bahasa pula. Jangan hidup dengan suami, hidup dengan Allah. Tapi bila mana kita hidup dengan Allah, Allah tahulah bagaimana kita nak hidup dengan suami. Macam kita, jangan hidup dengan isteri. Saya Ustaz kalau tak ada isteri, habislah saya. Sudah. Ni syirik tahap mana ni tu? Ni syirik khafi. Minta maaf tuan-tuan, dia bukan syirik sembah berhala, tak ada ni. Saya ni kalau isteri saya tak ada, habislah saya. Macam mana? Okey. Kau cakap kosong saja, okey lah kalau cakap biasa, okey lah. Boleh lah cakap tuan-tuan, jarang-jarang kena cakap juga kat isteri. Kalau you tak ada, tak tahulah I jadi macam mana. Kembang lah sikit isteri tu kan. Kalau yang tu okey lah tuan-tuan. Tapi kalau kita cakap betul-betul, saya ni kalau tak orang tak tolong saya Ustaz, tak ada dah saya. Kalau doktor tak rawat saya baru-baru ni, mati dah saya.
Tuan-tuan, jangan cakap sampai ke tahap itu. Kalau daripada hati kita, daripada sekadar mulut boleh, tak ada masalah. Ya, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi kalau sampai tahap tu, jangan tuan-tuan sekalian. Kerana la haula wala quwata illa billah. Sebab tu Allah Ta'ala ni, dia mula-mula sekali turun Al-Quran, surah Al-Fatihah. Bukan surah Fatihah, yang ayat pertama, antara surah pertama surah Fatihah, huruf pertama huruf ba. Apa makna ba? Dengan Allah. Sebenarnya di sini dia, kalau dia letak ba dulu daripada lam tu lagi okey, tapi buku ni dia letak lam dulu baru ba. Sebenarnya ba dulu. Tuan-tuan perasan tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua huruf lam, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi yang lebih tepatnya, ni pandangan saya lah tuan-tuan yang saya belajar, mungkin ialah buku, biasalah tulis buku, kadang-kadang idea tu datang yang ni dulu, tak ada masalah. Tapi nak bagi tahunya ialah hidup ni dengan ba. Ba tu huruf pertama daripada huruf Quran. Tuan-tuan, kalau kita belajar kaedah kata sendi lah, saya yakin tuan-tuan masih ingat lagi. Ada tak kata sendi, kata penghubung ayat datang awal? Kaedah ni. Datang awal. Dengan tu datang awal. Dengan tu kan biasanya saya pergi ke pasar dengan isteri. Biasanya dia duduk tengah-tengah. Mana ada kata sendi duduk depan? Dengan nama Allah. Tiba-tiba dengan. Rasa salah ayat bahasa Malaysia, tiba-tiba dengan. Boleh ke mula dengan? Tapi Allah nak bagi tahu kepada kita, hidup seluruhnya ini dengan Allah. Buat jangan dengan yang lain selain pada Allah. Jangan dengan suami, jangan dengan isteri, jangan dengan kawan-kawan, jangan, tapi dengan Allah dulu. Yang kedua, kerana Allah. Alhamdulillah, kerana Allah. Maka kalau tuan-tuan ada dalam ni, konsep ni ada dalam ni, dalam diri tuan-tuan, maka insya-Allah tuan-tuan akan makin hari makin bertambah iman, bertambah tauhid, bertambah ikhlas. Kerana apa? Kerana tak ada satu pun benda yang kita buat, semuanya dengan Allah. Dan setelah kita buat dengan Allah itu, mesti kerana Allah. Mana boleh kerana yang lain? Tuan-tuan, kita buat, minta maaf, kalau contoh biasa, Syekh saya contoh biasa. Kita bina kehidupan ni dengan isteri kita daripada awal lagi tuan-tuan. Kita dengan dia, susah senang dengan dia. Ya, daripada awal dulu kan berjalan kaki kan. Kemudian ada motosikal, kemudian ada kereta. Dengan dia. Maka mestilah apa yang kita buat kerana dia. Kerana yang lain lah. Sama juga gitulah. Jadi kalau seluruh hidup ni adanya kita dengan Allah, hidupnya kita dengan Allah, dengan Allah tu dengan Allah yang hidupkan. Bergeraknya saya dengan tuan-tuan dengan Allah yang izinkan. Datangnya kita ke masjid ini pun dengan Allah, dengan izin Allah, dengan kudrat yang Allah beri oleh Allah kepada kita. Maka kalau solat mesti kerana Allah. Kenapa? Kerana imam, kerana nak tunjuk kat orang. Kalau awal-awal lagi dengan Allah. Nah, itulah di antara konsep lah tuan-tuan sekalian. Kita baca sikit lagi boleh ke tuan-tuan ya? Pukul 7 apa berhenti? Boleh lagi ya? Saya tak tahulah tuan-tuan. Saya mengajar di sini, saya rasa nak berhenti cepat. Tak tahu kenapa. Daripada awal dulu lagi. Ya, tempat lain boleh juga. Tapi okey lah boleh lah ya. Saya rasa takut nak lama-lama sikit. Tak tahu kenapa. Maka kedua-dua bentuk keluar tadi. Dengan Allah. Ya, bukan dengan diri kita, kerana Allah, bukan kerana diri kita dan kerana selain daripada kita, tidak. Maka kedua-dua bentuk keluar tadi tersebut terrealisasi pada dua perkara, iaitu makhluk dan dirimu sendiri. Lalu terbentuk empat jenis keluar secara terperinci. Nah, ini kalau kita itu. Yang pertama, keluar melalui tujuan daripada makhluk. Ya, keluar melalui tujuan daripada makhluk. Ya, hidup ni ada tujuan. Ya, jangan ada tujuan kita kepada mana-mana makhluk. Tujuan kita hanyalah Allah. Keluar melalui tujuan daripada diri sendiri. Jangan buat sesuatu tujuan kita. Kita nak apa? Matlamat untuk diri kita. Hanya dia begini tuan-tuan. Allah Ta'ala ni dia bagi satu konsep kepada kita. Apa tujuan hidup kita? Allah. Bukan makhluk, bukan diri kita. Kalau kita ada konsep ni, tujuan kita hanya Allah, kita akan fokus dalam kehidupan. Sebab tu kalau kita tengok nabi-nabi dan rasul-rasul, para awliya ni, kenapa mereka mampu solat sampai 300 rakaat satu malam? Ni solat sunat tuan-tuan, solat wajib macam biasa gitulah. Mereka boleh khatam Quran kadangkala 3 hari sekali. Apa kekuatan sebenarnya? Macam mana tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar, dia boleh derma seluruh harta dia yang dia tinggal hanya Allah dan Rasul. Macam apa kekuatan apa ni tuan-tuan dalam hidupnya macam ini?
Tuan-tuan ada berapa duit dalam bank ni? Ha, bagi kat masjid semua. Habis haji bagi semua ya? Ya. Haji tinggal apa kat haji dengan anak-anak? Allah dan Rasul. Adakah agak-agak tuan-tuan hari ni? Ha, ini memang wali besar lah tuan-tuan ya. Ni bukan orang biasa, bukan ahli jemaah biasa, ni wali lah ni. Tapi ada tak orang macam tu? Ada. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Macam mana tuan-tuan? La haula wala quwwata illa billah. Sebab dia bebaskan diri dia daripada makhluk. Salah satu makhluk tu harta. Apa makna makhluk? Makhluk ni selain Allah tu makhluk. Sama ada diri kita, malaikat, jin, semua ni selain Allah itu makhluk. Termasuk harta tu makhluk. Maka tuan-tuan kena bebaskan daripada harta tuan-tuan. Jiwa ni, maksud bebas ni, salah satunya bagi derma tu, salah satulah. Kenapa Allah konsep dalam Islam tu derma? Derma, wakaf, sumbangan, tak kira lah apa-apa pun, sedekah. Kenapa kita keluarkan duit kita daripada poket kita masuk dalam tabung? Nak bebaskan kita daripada makhluk. Kenapa ibadah haji kita tinggalkan negara, tinggalkan isteri, anak-anak, bebaskan segala diri kita pergi kepada Allah? Ha, itulah konsep dia. Membebaskan diri. Orang yang paling hebat di saat dia bebaskan diri dia, dia bawa seluruh diri kepada Allah. Itulah manusia paling hebat. Sebab tu akhir sekali Allah matikan kita. Betul ya? Allah nak bebaskan kita daripada isteri, daripada anak-anak, daripada dunia, daripada harta. Allah nak bebas. Sebab apa? Allah nak, Allah ni, kita ni dari Allah. Allah nak balik kita ni. Jadi saya dengan tuan-tuan kadang-kadang terbelenggu. Allah tuan-tuan dapat rumah selesa, minta maaf tuan-tuan ya, contoh ni ke tuan-tuan nak contoh lain, dah selesa kat rumah, tak nak datang rumah Allah sekejap aja tuan-tuan. Solat, kalau Allah sekejap aja solat maghrib, solat isyak, duduk sekejap bagi salam balik ajalah, tak nak. Apa masalah dia ni sebenarnya? Apa ikatan yang begitu kuat dia dengan rumah dia tu? Sebab tu dalam senarai yang Allah bagi amaran, surah Taubah ayat 24. Tuan-tuan tolong balik baca, tengok terjemah surah Taubah ayat 24. Allah bagi amaran, fatarabbasu, kalau dalam hati kamu, rumah kamu tu lebih kamu rasa selesa nak banding dengan rumah Allah untuk kamu beribadah kepada Allah, fatarabbasu, tunggu kamu, kata Allah. Nah, ini tuan-tuan. Kan At-Taubah 24. Wa masakinu tardawnaha. Salah satunya rumah-rumah kamu tardaunaha, yang kamu rasa lebih selesa untuk beribadah, untuk tidur, untuk rehat tak ada masalah, untuk beribadah. Sedangkan rumah Allah, tengok ni, tak nak datang juga. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, tunggu kamu, Allah akan azab kamu, Allah kata. Ni yang duduk-duduk lagi ni, tak bangun-bangun lagi, tunggu dia tuan-tuan, Allah azab dia. Azab ni dia ada dua tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang ustaz dia okey je, saya nampak happy je, dia makan selera, tidur lena, anak dia ramai, harta dia banyak. Tuan-tuan tahu antara azab di atas muka dunia bila mana Allah tak nak terima dan tak nak lihat muka kita di rumah dia, itu azab. 5 waktu, 1 waktu pun Allah tak nak kita hadir rumah dia, ini azab. Kalau tak rasa, tak tahulah tuan-tuan. Bukan kita nak kata, baik, saya tanya tuan-tuan, yang kita boleh hadir sini ni, apa tuan-tuan rasa? Ni'mat. Selagi mana Allah terima saya dengan tuan-tuan untuk hadir rumah dia, sebagai tetamu dia, sujud dan rukuk kepada dia di rumah dia, ini ni'mat. Tapi kalau saya 5 waktu ni, tuan-tuan, satu hari 1 waktu pun tak boleh datang rumah Allah, yang nama surau, yang nama masjid, yang nama musalla, apa lagi nama dia? Madrasah. Tempat-tempat solat dulu kan? Tempat solat dulu, kalau tak masjid, surau, kata surau, musalla. Kata musalla apa lagi? Ya? Ha, ada lagi nama-nama lain. Satu tempat pun tak ada nampak dalam 5 waktu ni tuan-tuan. Apa sebenarnya dalam hidup kita? Saya tanya balik pada tuan-tuan, yang kita boleh hadir ni kenapa? Allah yang hadirkan kita. Karena tak ada satu pun untuk mampu kita berjalan dan bergerak tanpa izin Allah. Maknanya setiap kita hadir ke sini, Allah izinkan. Bukan kata kita yang kita rasa kita hebat boleh datang, tak. Ada lagi orang lebih hebat, lebih kuat, lebih cerdik, lebih pandai, lebih kaya, tak datang-datang. Kenapa? Allah mungkin tak masukkan dia dalam izin Allah. Sebab apa? Sebab Allah nampak dalam diri dia tak nak pada Allah. Kan ada satu ayat tu, dia ada 2 golongan. Ada orang ni dia masuk syurga. Kenapa dia masuk syurga? Allah mudahkan dia untuk dia masuk syurga.
Allahumma salli ala Muhammad. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ni ayat ni. Wa amma man a'ta, adapun orang yang suka memberi. Dia ni murah dia ni. Dia suka bagi anak yatim masjid, dia suka bagi. Dengan kadar-kadar kemampuan yang ada pada dia. Ya sikit, cara sikitlah. Wa amma man a'ta wattaqa, dan dia ni orang yang bertakwa. Dia suka laksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala dengan Allah. Wa saddaqa bil husna. Ayat ni, ayat ni. Dan membenarkan ganjaran-ganjaran baik yang Allah nak bagi pada dia. Salah satu contoh, bila mana kita datang ke masjid atau ke surau untuk solat berjemaah, kenapa kita nak sangat solat berjemaah? Sebab kita nak membenarkan ganjaran pahala. Solat jemaah ni dapat 27, solat seorang-seorang ni dapat 1. Satu pahala bukan 1 ringgit, tuan-tuan ya. 27 pahala bukan 27 ringgit. 27 ringgit sekarang ni makan nasi apa? Nasi arak habis lah tuan-tuan. 27 pahala. Untuk apa? Untuk dapatkan sebuah syurga. Bukan kecil. Maka sebab tu tuan-tuan datang ni, sebab tuan-tuan benarkan, kerana hadir ke sini solat berjemaah. Allah kata apa? Nabi kata apa? 27. Orang ni ni fasanu yassiruhu lil yusra, kami mudahkan dia untuk masuk syurga. Buat amalan-amalan dan masuk syurga. Wa amman bakhila. Adapun orang yang bakhil, kedekut. Ya, wa amman bakhila wastaghna. Ayat ni. Dia rasa kaya. Apa makna rasa kaya? Rasa tak berhajat pada Allah. Mana nak datang rumah Allah? Orang ni kalau dia nak tahu dia nak tak pada Allah, dia akan usaha sangat-sangat datang rumah Allah. Tak boleh daripada 5 ni 4, tak boleh 4, 3, tak boleh 3, 2, tak boleh 2, sekali pun dia akan datang juga tuan-tuan. Jumpa Allah di rumah Allah. Sebab apa? Dia rasa diri dia ni fakir, dan orang yang fakir ni mesti berhajat kepada Allah. Wastaghna. Tapi ada orang tamu ke dunia tuan-tuan, dia rasa kaya. Dia dah ada apa? Dia ada apa? Dia dah ada pangkat, dia ada duit. Ha, dia dah ada jawatan, dia dah ada nama. Ha, dia ada apa lagi? Sebab tu dia tak berhajat kepada Allah. Sebab tu dia tak nak datang rumah Allah. Dia tak nak baca Quran. Sebab apa? Dia tak berhajat kepada Quran. Tuan-tuan, ada orang mana ada baca Quran? Ha. Tuan-tuan baca ya? Ha. Sebab tu satu hari yang tuan-tuan lalui, saya lalui, jangan ada satu hari yang kita lalui tanpa 5 ayat daripada Al-Quran. Kenapa kata 5 ayat? Paling-paling kurang. Kenapa? Ayat yang pertama turun 5 ayat. Paling-paling kurang. Ya. Alah baca lah tuan-tuan, inna atayna 2 kali. Dah dapat lah 5 ayat, paling-paling kurang, tak ada masalah. Jangan pernah tuan-tuan dan saya, zuriat kita, lalui satu hari dalam kehidupan tanpa Quran. Untuk apa? Untuk menunjukkan dan menzahirkan bahawa saya dengan tuan-tuan sangat-sangat berhajat kepada Allah. Tapi ada orang tak berhajat. Kemudian, wakadzaba bil husna, orang ini dia mendustakan ganjaran-ganjaran pahala. Allah kata, gini dapat pahala, gini dapat pahala. Dia tak peduli tuan-tuan. Wasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan dia untuk jadi susah dia nak masuk syurga. Tak tahu ayat Quran ni dia punya bahasa dia. Maknanya ada orang tuan-tuan sampai satu tahap Allah susahkan dia untuk dia ke syurga dan mudahkan dia masuk neraka. Ini benda-benda beginilah tuan-tuan. Baik, sikit lagi, dua perkara lagi yang terakhir. Keluar melalui penyaksian daripada makhluk dan keluar melalui penyaksian daripada diri sendiri. Tuan-tuan, hidup ni kita kena menyaksikan hanya Allah. Sebab tu kita Islam. Kita dah Islam. Dah solat. Dalam solat kena apa? Kena lafaz. Apa syahadah? Rukun solat ni dia panggil apa? Tasyahud. Apa makna tasyahud? Penyaksian. Dalam hidup ni, jangan pernah 9 kali satu hari mesti. Jangan kurang. 9 kali satu hari buat penyaksian. Asyhadu alla. Betul 9 kali ya? Tuan-tuan, tasyahud berapa kali satu hari? Yang wajib, solat 5 waktu, ada berapa kali tasyahud akhir? 9 lah kan? Sebab subuh sekali aja. Ah, betul? Saya pun dah itu. 9 kali tasyahud. Wajib tasyahud. Apa makna tasyahud? Membuat penyaksian. Kepada apa? Hanya kepada Allah. Maka salah satu daripada perkara yang akan membebaskan saya dengan tuan-tuan daripada makhluk Allah dan diri kita, sentiasa menyaksikan hanya Allah. Hanya Allah adalah Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Hanya Allah yang berkuasa. Selain Allah tak ada kuasa. Apa? Hanya Allah yang kaya. Selain Allah adalah tidak ada yang kaya. Dan segala-galanya hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Itulah penyaksian.
Itulah yang dinamakan kalimah tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Okeylah, tuan-tuan, setakat tu dahululah insya-Allah ya. Ada soalan ke kalau-kalau ada? Tolong ingat kita sambung balik muka surat 46. Kalau nak sambung pun boleh. Tak nak sambung muka surat 46, kita terus muka surat 47, tajuk lain pun boleh tuan-tuan. Kita baca tajuk lain lah insya-Allah. Muka surat 47 akan datang nanti. Ada soalan tak? Kalau-kalau ada. Okey ya semua dah ya. Nampak okey semua ni? Dia tak ada soalan tu, okey lah tuan-tuan. Baik. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna futuhal arifin. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim. Allahumma salli ala sayyidina. Sampai